Dan jangan lupa tekan jempolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Permana 69. Oke, pada kesempatan video kali ini saya sedang berkunjung di kandang milik Haji Asep atau Kang Uryaman. Dan seperti biasa masih bersama Nanang Johan si Hombing. Ini kandangnya berada di Dusun Kananga, Desa Pangsor, Pagaden. Oke, kita langsung aja lihat koleksi yang ada di kandang Haji Asep atau Kang Uryaman. Oke, sip. Oke, kita akan masuk ke kandang yang pertama. Ini adalah kandang untuk indukan silver. Sebagian entognya dilepas liarkan di luar kandang ya. Oke, lanjut kita masuk ke kandang yang kedua. Di sini terlihat koleksi entok lokal warna putih. Nah, inilah dia koleksi entoknya. Selain entok, di sini juga ada ayam ya. Nah, ini ada yang sedang mengeram. Dan untuk yang ini sepertinya masih kosong. Ini baru ada beberapa telur. Nah, di sini ada yang sedang mengeram. Ini juga ada. Ini belum masih kosong. Di sini ada ayam. Nah, kurang jelas ya, ini lumayan gelap. Nah, ini ada ayam. Nah, ini ada beberapa ekor anakan dari entok silvernya ya. Ini yang dua ekor yang besar itu anakan entok putih. Untuk ukuran kolamnya di sini, kolamnya lumayan besar ya. Ini ukurannya. Ini ukuran kolam 2 meter ada. Panjang 2 meter, lebar 1 meter setengah. Untuk ketinggian sekitar 30 cm. Nah, ini untuk entok silver yang ukuran gumantung dan sangkap ya. Nah, saya akan sedikit berbincang dengan pemilik kandang ini ya, dengan pemilik akun Haji Asepnya, nama asli Kang Uryaman. Jadi yete kandang nanti lokasi nanti di mana Kang? Di Pagaden, ah, Desa Pagaden. Pangsor, Kananga 2, Desa Pangsor. Populasi entoknya seberapa ekor? Silver sekitar 50 ekor. 50 ekor campurnya? Campur yang putih sekitar 12 atau 13 ekor. Jadi modal semuanya ini diperkirakan berapa Kang? Modal awalnya gitu? Modal awal sekitar 1 juta sampai 2 juta. 1 juta sampai 2 juta itu udah balik modal berarti sekarang? Udah naik haji sekarang. Alhamdulillah.
Untuk penjualan sekarang gimana ini musim seperti ini? Untuk cuaca sekarang, cuacanya tidak menentu, penjualan pun lumayan macet. Iya. Tapi disyukuri aja. Alhamdulillah ya kan. Ya sakitulah perbincangan sareng pemilik kandangna, mudah-mudahan ya kandangna tiasa terus berkembang ya Kang. Rencana cenah bade ngalihnya ieu teh ka domba. Mudah-mudahan tiasa berkah lah ieu usahana nya Kang. Hatur nuhun. Abdi tos tiasa sumping ka kandangna.